Memancing di alam bebas seperti laut mungkin akan mudah mendapatkan ikan. Namun memancing ikan di spot rawa sekitar perumahan dibutuhkan kesabaran dan menjadi tantangan tersendiri. Seratusan peserta lomba mancing Citra Harmoni 6 Sabtu siang butuh kesabaran karena panitia tidak menyebar ikan di area tertentu. Peserta harus bisa mendapatkan ikan secara alami layaknya memancing di sungai atau saluran. Pamuji, peserta lomba mancing ini, mengaku tertantang dengan spot rawa sekitar perumahan. Menurutnya memancing di alam bebas lebih susah, belum lagi panitia tidak menebar ikan layaknya lomba mancing pada umumnya. Sekali. Susahnya apa, Mas? Ya, nggak mau makan ikannya. Tapi memang ini dari alam ikannya, Mas, ya? Nggak disebar berarti ya? Nggak disebar kayaknya. Kalau disebar kan paling nggak dari sekian banyak kan banyak yang angka. Kalau ini jarang ya? Jarang sekali. Berarti tertantang, Mas, ya? Tantangannya berat ya? Berat. Berat, ya? Itu dapat berapa, Mas, ini, Mas? Dapat 2, tapi kan ikannya kan ikan alam, asli petik sini. Sementara itu, panitia lomba memancing, Rahmati, mengatakan lomba ini diselenggarakan untuk menampung hobi memancing dan mengenalkan lokasi perumahan yang berada di tengah kota. Emang di sekitar perumahan banyak-banyak ya, spot-spot mancing ya? Di sekitar perumahan ya, banyak spot-spot mancingnya. Makanya kita adakan lomba di samping untuk acara mancing, kita juga memperkenalkan perumahan kita, Citra Harmoni 6, ke penduduk Kota Kendal dan sekitarnya. Mungkin ada yang belum tahu kalau di sini itu ternyata ada perumahan Citra Harmoni 6. Deket kok dari jalan raya, dari rumah sakit Suwondo juga deket. Ikan yang masuk kategori penilaian yakni ikan jenis nila atau mujaher. Sementara itu pemenang ditentukan dari berat ikan. Dari Kendal, Tim Liputan TVKU melaporkan.